aku beliin kamu roti dan pastry paling enak di Lyon. Oke, kenapa kita pilih Lyon atau Kamonik gitu kan? Karena kita mau sesuatu yang beda. Aku yakin nggak semua orang tahu gitu kan tentang Kamonik. Kita mau yang beda aja. Gimana di Kamonik? Kamonik kita Perancis kan gitu kan. View-nya juga bagus juga gitu. Pengalamannya seru banget ya, karena beda banget kan sama kita syuting di sini gitu. Untuk prepare-nya, waktu syutingnya, perjalanannya, apalagi kita kan ngambil tempat-tempat yang benar-benar bagus banget ya, pemandangannya, lokasinya. Jadi kita ngejar lokasi itu dengan bangun pagi, pokoknya perjuangan banget dan ini benar-benar seru banget sih buat aku. Wah itu tuh kayak dan gak semua orang, gak banyak loh yang teman-teman kita tuh bisa syuting depan Ka'bah gitu kan. Itu tantangannya tuh dan pengalamannya pengalaman sangat terkesan juga buat aku bisa syuting di depan Ka'bah. Di project ini untuk pertama kalinya aku juga bisa berangkat umroh dan ini pengalaman yang sangat tidak akan aku lupakan pertama kalinya ngeliat Ka'bah. Jadi begitupun juga dengan Kak Roger, jadi kita berdua tuh bener-bener yang kayak wah sumpah sih ini keren banget. Ayo, santai, konsentrasi. Kesulitan atau kesan-kesan yang gak ada ya. Roger tuh seorang aktor sih, lebih mudah lah. Aku gak terlalu susah ya mengarahkan Roger, mengarahkan Jud Meriska, mengarahkan Elsa. Saya gak terlalu susah ya, karena mereka emang udah ada basicnya. Terus chemistry juga dapat karena kan Roger dengan Jud Meriska kebetulan suami istri gitu kan, jadi chemistry-nya udah dapat aja gitu. Saya cuma mengarahkan dikit aja. Di belakang digelapin aja lah ya. Oke bang. Yuk, rangkang tuh jelek tuh. Suster Leni, es krim dan berawat. Pelan pelan. Jangan goyang. Kalau goyang ntar malah kena. Diam dulu. Ntar lu. Aduh duduk. Iya. Banyak banget yang aku pelajarin sih. Menariknya film itu kita jadi banyak belajar. Dokter Gia sendiri juga nggak pelit ilmu sih. Dia ngasih tahu cara dia merespon di instalasi gawat darurat, cara dia menangani pasien-pasiennya, cara dia berhadapan dengan pasiennya. Banyak banget kasus-kasus yang dihadapin kan, mulai dari ibu melahirkan, patah tulang kecelakaan, sampai nanganin anak kecil. Itu kan beda-beda banget kan cara menghadapinya, dan aku banyak belajar sih dari Dokter Gia. Bener deh, ikhlas? Iya, ikhlas. Bintang 5 nih ya? Iya, Pak. Sukses ya. Makasih, Pak. Luar biasa banget, banyak banget membantu aku khususnya untuk bahasa Jawanya, terus mengingatkan hal-hal penting dalam setiap adegan, terus kita juga sempat kayak reading juga poin-poinnya itu apa yang harus nanti kita lakukan. Pokoknya perfect banget sih. Selama di sana juga seru banget. Jadi ini debutan figuran, debutan cameo. Seru.